Siap. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Siap. Oke, udah berangkat ke Geger Kalong ya. Mohon. Siap, mohon bangga. Motong lewat sini aja lah. Mohon udah biasa nama ke ngalangkung dia. Kelas sabaraha Alifa? Kelas genap ayo nak. Oh kelas genap. Tos ujian tak acan. Atas neme selesai ayah nama nuju persiapan kanggo perpisahan. Wih mantap. Mau masuk SMP mana? Palingan ke 12 soalnya lewat zonasi. Zonasi nyari yang dekat ya? Ya. Cuma sebenarnya pengen kedua, tapi nilainya kurang. Wah. Kedua teh yang aduh aku juga lupa yang di mana jauh teuing meureun kedua mah ya cuman awalnya tuh mau lewat jalur prestasi oh, cuman jalur nilainya prestasi. Kurang karena dari kelas 4 tuh nilainya itu jeblok ya apalah sampai 12 juga bagus ya. Nanti cita-citanya pengen jadi apa? Kalau cita-cita pengennya sih jadi dokter atau enggak psikolog. Dokter atau enggak pilot? Psikolog. Oh psikolog. Yeah. Wih bisa tuh mantap. Jadi dokter amin. Psikiater mau? Maunya begitu sih. Ah. Cuman kalau misalnya dokter aku pengen ke bedah. Dokter bedah. Yeah. Wih, dokter keras-keras itu mah. Berarti harus masuk SMP, SMA-nya IPA, biologi. Ya. Nanti masuk kedokteran. Jadi dokter umum, spesialis dokter bedah 5 tahun. Masih terus, panjang banget ya. Iya. Terus praktek. Semangat, semangat. Amin. Dengar ya cita-citanya. Ya. Amin. Amin. Kenapa pengen jadi dokter bedah? Sebenarnya kemarin-kemarin tuh sempet kayak ngeliat ada filmnya gitu tentang dokter gitu, jadi agak tertarik. Oke. Okay. Kalau pengen jadi dokternya tuh udah lama. Karena ada tante gitu dari keluarga yang dokter. Oh gitu. Iya. Aku tahu kakaknya suka nonton film drakor ya. Bener lagi. Ah, aku tahu filmnya apa lagi? Hospital Playlist kan. Hospital Playlist ya. Ada beberapa film dokter yang aku rekomendasiin. Ada Good Doctor. Ah. Udah nonton belum? Belum, aku baru pernah ngedenger doang. Nah, Good Doctor itu bagus. Dokter autis gitu. Oh. Terus ada Dokter Stranger gitu, apa ya? Dokter Stranger gitu kalau enggak salah teh. Dokter Galon tadi sebutnya teh. Nah, itu juga bagus. Tapi kalau memang sih yang paling-paling real banget itu Hospital Playlist. Jadi itu mah kayak real gitu. Iya. Bedah-bedahnya itu terasa feel tegangnya. Saya juga suka nonton drakor. Tapi yang itu yang yang rumah sakit-rumah sakit, dokter-dokter gitu. Oh. Atau enggak yang action. Oh. Nah, berantem-berantem. Oh, memang enggak ya, Pak? Enggak, terlalu indah romantis teh. Karena tidak sesuai dengan kehidupan gitu. Tidak relate. Tidak relate banget gitu. Begitulah. Tuh nonton itu seru. Siap. Kalau anime suka enggak? Oh, suka banget, Pak. Ya, coba. Aku tebak lagi boleh? Boleh. One Piece. Aku nggak terlalu ngikutin One Piece. Aduh, anjay, salah. Cuman ada satu anime lama yang udah lama banget. Aku nonton dan ngikutin. Ah, Dragon Ball? Bukan. Yu Yu Hakusho? Hah? Yu Yu Hakusho? Bukan.
Detektif Conan. Ah, atuh itu mah. Aku sering nonton dulu ya di TV jam 10, jam 11 siang di Indosiar. Dulu itu ada banyak banget itu komiknya numpuk. Banyak banget ya? Banyak banget. Ya, serisnya teh. Sekarang episodenya udah 1100 lebih lah. Tapi tetap belum ketahuan-ketahuan ya si ininya. Black organization-nya itu tuh juga kalau di anime tuh terlalu banyak filler. Jadi kalau di manga tuh udah lumayan gede tahu prosesnya. Itu ya si apa sih namanya teh yang organisasi itu teh? Ya organisasi hitam. Itu teh belum ketemu-ketemu wae. Belum, cuman sekarang progresnya udah lumayan sih. Udah lumayan. Iya, udah ketemu atasan-atasannya. Tapi si Conan-nya masih belum ketahuan. Belum. Belum ya. Si Conan sama si itu yang cewek tuh Haibara. Iya. Tapi aku kalau enggak Conan Kaito Kid. Kaito Kid. Iya. Favoritnya siapa? Kaito. Kaito. Iya. Kenapa enggak sini Chikudo? Gak tau sih, aku lebih suka Kaito aja. Katanya kan nih, movie tahun ini juga bakal ada Kaito. Ada Kaito? Iya, aku pengen nonton. Oke deh, kita nonton ya. Itu, aku mah kasihannya mah sama si Ran. Oh iya betul, dibohongi. Dia deh suka ditipu sama si Conan. Kasian banget. Padahal udah dicurigai itu si Conan tuh cinci berapa ratus kali. Tapi tetap aja. Nah, si Kid suka bantuinnya. Suka nyamar jadi si Shinichi. Buat armor sih, terlalu banyak. Iya, dia mah bisa jadi apa aja sih si Kid ya? Iya, emang si Kid kan Kid sama Vermouth kan belajarnya sama itu buat topengnya. Tuh yang keren tuh yang movie berapa yang duh, aku lupa lagi. Yang nurunin pesawat yang di dermaga, nonton enggak? Oh, tahu. Ya. Berapa aku lupa. Itu sikitnya tuh, aduh. Sikitnya kan yang pas pilotnya meninggal, sikit jadi pilot. Tiba-tiba dia teh kabur gini. Bikin jalan di bandaranya. Jadi Siran sama si apa temannya Siran teh. Kita ke kiri kan, lupa. Ya lagi keserangan ngobrol. Malah aku teh kemarin lihat di TikTok ya. Oh, ada si Conan ya gitu. Makanya scroll terus, belum ada sampai movie 13. Cuma sekarang movie-nya udah berapa ya? 26 apa 27 ya, aku lupa. Nanti aku periksa lagi udah ada yang baru belum. Siap. Sebelah mana? Di dekat warung aja, Pak. Dekat warung? Ini. Iya. Siap sampai. Sip, sama-sama semangat ya. Oh, aku tuh sambil ngonten. Oh, asli. Tapi enggak tahu nyala enggak? Nyala. Boleh diupload enggak? Boleh. Namanya Ojol Sukses ya. Siap. Ya.